Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini merupakan hari terakhir cabaran Video Comedy Challenge. Saya ingin berkongsi kepada anda tentang pengalaman saya bersama pelanggan-pelanggan Kowe saya yang telah menggunakan produk Kowe. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya sekali lagi. Pada sesiapa yang masih tidak mengenali saya, nama saya Adnan Mansor dari Kowe CSD, merupakan ejen sah dengan HP Code 591576. Saya telah mencuburi bidang sebagai salesperson Kowe sejak setahun yang lalu. Sebenarnya banyak pengalaman yang nak saya ceritakan pada petang ini, namun disebabkan ketangan masa, saya akan bercerita kepada anda tentang pengalaman customer saya yang dapat saya kongsikan dalam masa lebih kurang 3 minit ini. Antaranya yang menarik ialah bagaimana seorang customer saya ni tidak lagi mempunyai masa langsung dan berdengkur selepas memasang produk penapis udara Lombok melalui saya. Selain itu, ada juga customer yang amat gembira kerana mereka tidak perlu lagi mengangkut air minuman yang berkotak-kotak dari pasaraya ataupun daripada mesin air. Selain daripada itu, mereka juga tidak perlu lagi memasak air menggunakan cerik ataupun heater seperti sebelum ini. Ada juga customer saya yang menyukai rasa kulit air mineral dan juga aku bersih Kowe kerana ianya berbeza daripada model lain yang terdapat di pasaran. Semua ini membuatkan saya rasa amat berbangga dapat membantu pelanggan-pelanggan saya dengan menyelesaikan masalah di dalam kehidupan harian mereka. Memanglah tidak dinafikan ada juga pelanggan saya yang pada mulanya merasa ragu-ragu dan tidak yakin, tetapi selepas saya menunjukkan bukti-bukti dan testimoni daripada pelanggan lain, ini membuatkan mereka telah terus berasa yakin dan membuat pembelian melalui saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Sumbi Madia, pelanggan Kowe daripada Encik Adnan Mansor. Saya telah mengambil penapis air Belayem daripada beliau. Prosedur sangat mudah, sangat cepat. HP Anan Mansur sangat bagus menjalankan kerja dia. Saya order dalam 3 hari saja dah siap pasang. So senang daripada produk Kowe ni. Banyak yang kita dapat kelebihan dia. Buat air pun cepat, servis pun cepat, 2 bulan sekali dia akan datang cuci. So saya sebagai pengguna Kowe sangat berpuas hatilah dengan servis dan penggunaan Kowe setakat ni, dan ia sangat membantu di masa PKP. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Saya nak ceritakan pasal pengalaman saya menggunakan Kowe Belayem. First saya kahwin dulu, saya tak gunakan Kowe masa tu. Saya cuma beli beli air botol, beli air botol Dasani. Air botol Dasani lebih kurang nama dia itulah. Air botol tu harga dia RM2.50. Harga RM2.50. Dan biasanya saya akan beli dalam 2 ataupun 3 Belayem ni. Harga dia dalam RM120 kot bayar bulan-bulan. Jadi dapat saya fikir juga daripada saya bulan-bulan beli air botol tu RM2.50 kan, dengan bayar hari-hari RM2.50 beli 2 botol atau 3 botol RM6 lebih bulan-bulan sampai 200. Baik saya ambil Kowe, saya fikir. Saya ambil Kowe pun semua ada. Ada panas, ada sejuk, lepas tu ada yang suhu bilik kan. Jadi senang saya hari-hari saya boleh minum. Saya balik je, bila saya dah tak fikir lagi lah, balik nak terus singgah kedai nak beli botol lah apalah kata, nak beli botol air botol tu. Jadi saya tak fikir lagi lah. Saya balik je, tengok dah ada Kowe, saya minum Kowe kan. Dia kata, jadi masa tu kalau sebelum ni saya memang kurang minum air.
Jadi bila ada kawai ni, saya jadi lebih selalu minum. Bila selalu minum ni, orang kata senang, badan pun okey kan, sihat kan. Batu air pun bertapis. Jadi benda tu bagus lah untuk saya kan. Untuk saya ni, saya ni pun bukannya muda selalu kita ni kan. Kita ni bukan muda selalu lah, lama kita pun tua juga kan. Jadi air ni perlukan dalam badan kita kan. Sebab itulah saya beli kowe, salah satu sebabnya. Dia mudah, senang. Bini saya pun boleh minum lebih. Kalau 2 botol, 3 botol nak kena kongsi, susah juga. Kan? Lepas tu kalau pakai yang satu lagi tu, karat kadang-kadang kita tengok lah. Kita guna pun macam bagus lah untuk kita. Untuk kesihatan kita pun bagus kan. Okay, sebenarnya itu je yang saya boleh kongsikan lah setakat ni. Jadi saya syorkan belilah kowe tu. Mudah senang. Kowe adalah memberikan tawaran menarik pada para pelanggan yang mendaftar sama ada produk penapis air atau udara. Para pelanggan akan diberikan free CDS atau Kowe Disinfection Service, MCS atau Mattress Care Service. Sekiranya mendaftar produk Kowe di dalam bulan ini. Jadi, pada yang berminat dengan produk Kowe, bolehlah berurusan dengan saya melalui WhatsApp pada nombor tertera. Sekian dulu video daripada saya untuk hari terakhir Kowe Challenge. Diharapkan anda gembira dan ceria di rumah bersama keluarga tercinta. Anda boleh like, komen atau share video ini melalui akaun FB saya dan Manso. Sehingga bertemu lagi, selamat berpuasa, stay safe, stay healthy. Bye guys.